Okey. Hadis 216. Wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Sa'ad bin Ubadah, "Law ra'aita rajulan ma'amra'ati, la darabtuhu bisayf ghaira musfih." وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيري سعد والله لأنا غير منه والله أكبر مني ومن أجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحدا أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين والمنذرين ولا احد احب اليه المدح من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنه. Diriwayatkan daripada Mughirah radhiyallahu anhu bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata, andai aku melihat seorang lelaki bersama isterinya, maka akan kutibai ia dengan pedang, kan? Bukan dengan lempengnya tapi dengan matanya, dengan mata pedangnya. Berita ini pun sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda, apakah kalian hairan dengan kecemburuan Sa'ad? Demi Allah, aku lebih pencemburu darinya dan Allah lebih pencemburu dariku. Kerana kecemburuan, Allah mengharamkan perbuatan keji, baik zahir maupun batin. Tak ada seorang pun yang lebih mencintai uzur, maaf daripada Allah. Kan? Kerana itu, dia mengutus pemberi khabar berita dan peringatan. Tak satu orang pun lebih mencintai pujian daripada Allah, kerana itu dia menjanjikan syurga. Okay? Jadi, satu ketika Nabi SAW, satu ketika Al-Mughirah ni dia Sa'ad bin Ubadah berkata, andai kata aku melihat lelaki bersama isterinya, dia gini. Hadis ni macam gini. Bahasa dia macam gini. Dia tengok satu orang romantik, kata, aku ni kan, macam seolah macam aku nak jadi macam tu, kan? Macam aku limbah juga macam dia perkataan tu walaupun macam tu, tapi macam baiknya orang ni kan, kan? Macam tu. Jadi kalau aku melihat satu orang yang bagus dengan isteri dia, maka aku cemburu di sini, aku nak jadi macam itu. Dalam hadis yang lain Nabi SAW tersebut ada dua cemburu yang dibenarkan, kan? Maknanya ada dua hasad ni ataupun rasa cemburu yang dibenarkan. Yang pertamanya, kamu melihat satu orang yang ada harta, dia bersedekah, maka kamu nak jadi macam itu, kan? Maknanya tengok orang tu ada harta, dia bersedekah, kamu nak jadi macam itu. Yang keduanya, kamu melihat orang ada ilmu dan dia menyampaikan ilmu itu dan kamu nak jadi macam itu. Jadi maknanya, dari dalam hadis ini, dua orang yang berbuat baik kepada isteri dia, pasangan dia, maka dia nak jadi macam tu. Kan? Maka kata Nabi SAW, ya, aku pun juga cemburu. Maksudnya bagus sangat perbuatan dia ni. Allah juga melihatnya. Kan? Bagus sangat perbuatan dia ni. Dan demi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengharamkan perbuatan keji zahir dan juga batin. Maknanya janganlah buat benda-benda yang tak baik kepada keluarga, zaman zahir ataupun batin, yang nampak ataupun tak nampak. Yang tak nampak, apa yang tak nampak? Perkataan. Sebab itu kita ni dah makin berumur, kan? Antara benda yang kena jaga, mulut. Sebab mulut ni kadang-kadang dia tak nampak, tapi dia memedihkan. Dia janganlah kita nak rasa mudah. Kan, maksudnya dengan perkataan-perkataan tu, tak punya orang dah berumur ni dia lebih sensitif lagi. Kan, maksudnya kadang-kadang bergurau pun kita tak anggap bergurau. Bergurau pun kita anggap serius benda tu, terutamanya daripada pasangan. Ada orang datang kat saya bergaduh, kan, laki bini tu. Beriru ni sampai nak bercerai ni, kan. Kan, jadi saya analisa kes, rupanya bergurau-bergurau yang tak besar sangat rumah tangganya. Tapi sebab sensitif. Satu hari saya dekat office saya tu, ada satu orang datang, kan, pasangan. Memula datang, ini waktu saya lapang dulu raya, sekarang dah tak banyak masa, jadi biasa nak buah saya lah handle kes-kes ni. Okay, seorang ngadap sana, seorang ngadap sana, datang sekali naik kereta, kan? Tapi seorang ngadap sana, seorang sana. Saya berhati atuk ni lah, kita cakap atuk ni, kan, berhati
Cakap, ini nasihat tak boleh ni. Kan? Tapi secara realiti, secara kemanusiaan dia, okay, apabila kita berlalu umur, hormon badan kita ni ada yang dah kurang. Apabila dia dah kurang, dia antaranya mengganggu emosi lelaki ataupun perempuan. Dia kata, saya ni rumah tangga, saya kena sihir rumah tangga. Saya perhati jatuh ni kan, saya kata. mungkin betul. Okay. Ataupun caranya, siapalah nak menengki atuk ni kan. Saya tengok, hot lagi ke nenek ni, mungkin macam tu lah kan. Tapi tak ada habis. Tapi inilah, saya kata atuk. Sebelah tu ada klinik. Klinik tu dia ada cek hormon. Sebelum datang sini, mari saya bawa ke klinik sebelah tu, kita cek hormon. Kan? Kita datang nak minta nasihat. Inilah nasihat saya. Kan? Saya ada kemanusiaan sebab Islam tak nafi kemanusiaan tau. Islam tak nafi kemanusiaan. Kan? Satu benda tu, cek kemanusiaan dulu. Ni gaduh-gaduh laki bini, ni kena sihir rumah tangga ni. Kan? Kena ni jin kacau ni. Kaya jin tu, duduk baik-baik. Tak diganggu kita pun. Kena tuduh kan. Jin tu. Ni jin. Saya kata, okay, Islam tak nafi kemanusiaan. Ni cek hormon. Jadi cek hormon adalah benda-benda detail darah lah semua tu. Dan nasihat dia berkata, makan ini. Lepas sebulan, datang, okey. Okey tu dah boleh dengar, dah boleh ngadap lah duduk macam ni. Tadi kau boleh ngadap duduk macam ni kan. Jadi ada benda-benda kadang-kadang, pergi cek. Kan? Jadi kadang-kadang, mazhara minha wa batan. Apa yang zahir, ada zahir ataupun batin. Kadang-kadang dah berumur, tak adalah nak kasar secara fizikal. Tapi mulut tu. Mulut tu kan. Yang seorang dah makin sensitif. Yang seorang makin sensitif jadi lebih aktif. Seorang sensitif jadi lebih pasif. Dia tak nak bercakap kan. Cek hormon. Kan? Benda tu benda tak nafi kemanusiaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kerana cemburu tu maknanya bukan cemburu tu, cemburu di sini maksudnya dalam bahasa Arab ni macam bagusnya lah. Kalau orang lain jadikan lagi bagus namanya. Sebab itu Allah mengharamkan benda-benda perbuatan keji zahir dan juga batin. Okey, yang batin tu contohnya antaranya adalah perkataan lah. Kan? Okey. Dalam bab perkataan ni ada dua benda pula. Satu kita yang mengeluarkan perkataan kena belajar makin beradab. Sebenarnya makin berumur kena makin belajar beradab mengeluarkan perkataan. Kan? Yang keduanya kita yang menerima perkataan. Janganlah terlalu mentafsir perkataan-perkataan dan terlalu sensitif. Ada juga orang kadang-kadang orang tu tak niat apa-apa pun. Tapi dia anggap besar perkataan tu. Dah sensitif, kena perasan benda tu. Aku ni makin sensitif punya ni kan. So boleh check benda kemanusiaan tu. Okay. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Tidak seorang pun yang lebih maknanya mencintai uzur, mendapat maaf, mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu. Orang yang menjaga benda keji, tidak seorang pun yang menjaga benda itu melainkan lebih Allah memberi kemaafan, kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus mubasyirin wal mundzirin, pemberi khabar gembira dan beri peringatan. Ini merujuk kepada para rasul. Para nabi itu dipanggil mubasyirin wal mundzirin. Para nabi itu dia memberi khabaran gembira, mubasyirin dan munzirin, dan memberi peringatan. Okey. Jadi sebab itulah nabi-nabi juga diutus kerana apa? Kerana untuk mengharamkan perbuatan keji itu. Dan tidak seorang pun yang lebih mencintai pujian dari Allah kerana itu. Dan maknanya tak seorang pun yang memburu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala kerana itu, kerana menghindarkan benda-benda keji itu melainkan dia dijanjikan syurga. Maknanya kita ni nak memburu cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan cara apa? Apa dia punya jalan? Kita nak supaya Allah sayang kat kita dengan cara apa? Satu, ada orang memilih dengan cara ibadah. Semayangnya bagus, Qurannya bagus, kan? Ada orang memilih dengan cara sedekah. Maknanya membantu orang lain. Ada satu cara iaitu kita hindarkan daripada perbuatan keji. Itu cara-cara. Cara mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala cara apa?
Jadi maknanya salah satu cara dia adalah kita menghindarkan benda-benda keji, zahir dan juga batin. Zahir yang fizikal lah, batin yang tak nampak, perkataan. Jadi itu, jadi at least kita faham. Aku ni malas lah nak sound-sound kan. Sebab aku nak cari cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah orang mencari kerana sebab itu, maka Allah janjikan dia syurga. Jadi maknanya hari ni bertengkar untuk apa kan? Aku tinggalkan bertengkar tu kerana kau ya Allah, sebab dah belajar hadis sini. Tidaklah kita meninggalkan benda keji itu, mereka Allah janjikan syurga. Kita meninggalkan itu sebab bukan kita tak kuasa. Ada juga tak kuasa. Betul kan niat sikit? Maksudnya ini sebab nak cari cinta kau ya Allah. Dengan jalan apa kita nak mencari cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya Nabi ajarkan adalah menghindarkan benda-benda keji. Itu cara, salah satu cara nak mendapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala.